Amsal pasal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. C15 hikmat. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. C16 wasdiri. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. C17 iman. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. C18 pikiran terbuka. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan untuk sehari cukup untuk sehari. D19 tindakan. D19 melayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. D20 teguh. Galatia pasal 2 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman. Ayat apa itu dia? Ayat apa? Galatia. Pasal? Pasal 6 ayat 9-10. Lanjut. D21